They say into your lagi mau launching bukunya The Secret guys, bilang guys. Mau launching bukunya The Secret guys. Cuk. Buku The Secret novelnya serem deh. Serem enggak? Serem. Hantu. Takut. Yuk kita lihat yuk. Jangan lupa pesan bukunya ya. Jadi kalau novelnya sendiri, ceritanya secara umum memang tentang Suster Ngesot, ya seperti judulnya ya, Suster Ngesot Urban Legend. Tapi di dalam novelnya kita tidak membahas tentang asal-usul atau Urban Legend-nya itu sendiri, tapi salah satu kasus mungkin ya, atau cerita tentang keberadaan si Suster Ngesot ini. Mungkin percaya dan percaya atau tidak percaya ternyata ada nih, tapi memang ini murni fiksi, dalam artian bukan berdasarkan cerita nyata atau apa gitu. Dan secara umum memang ceritanya tentang seorang gadis namanya Kanaya. Jadi gadis ini baru pulang dari Melbourne setelah sekolah sekian tahun di Melbourne. Kemudian dia kembali ke Indonesia, dan ternyata setelah kembali itu dia kaget ternyata ayahnya sudah menikah lagi dengan gadis yang seusia dengan dia gitu. Nah, karena saking dia nggak terima, dia kok ayahnya tiba-tiba menikah lagi dan nggak cerita lagi sama dia dan sebagainya, dia langsung naluri gadis mudanya itu langsung meluap dan dia langsung melarikan diri. Dia kabur dari rumah, dan ketika dia kabur dari rumah ini, dia mengalami kecelakaan. Nah, setelah dia mengalami kecelakaan, ternyata nggak cuma itu saja. Dia mulai mengalami teror demi teror dalam proses pemulihan diri dia itu. Nah, itu yang kita ceritakan di dalam novelnya. Teror apa saja sih sebenarnya yang dia alamin, karena itu kita ceritakan di dalam novel ini. Proses pengerjaan novelnya sendiri berapa lama sih, Bang? Kalau sebenarnya untuk pengerjaan novelnya ini kita berjalan beriringan dengan pengerjaan dari filmnya. Jadi begitu filmnya mulai proses, novelnya juga mulai proses. Memang yang kita launching duluan memang untuk novelnya, karena memang sudah siap gitu. Dan ini sebenarnya satu paket. Jadi kita ingin memberikan pengalaman yang komplit kepada pembaca dan nanti penonton. Yang dia nggak cuma sekadar baca buku selesai atau nonton film selesai, dia harus dua-duanya. Jadi kalau nggak dua-duanya itu nanggung. Jadi dia kalau nggak baca buku kemudian lanjut nonton film, dia nggak akan tahu keseluruhan big picture dari novel dan dari film ini apa. Dia nggak bisa, dia harus baca dulu kemudian dia nonton film itu. Berarti jawaban dari mungkin ada jawaban dari di buku ini yang bakal nanti akan terjawab di filmnya. Bener, ya. Oke. Tidak dalam bentuk visual, kalau di sini kan tidak ada visualisasinya, tetapi nanti begitu nonton filmnya baru ketahuan ya. Karena pasti pengalamannya kan berbeda ya antara membaca, kita membayangkan, dan ketika sudah menonton. Tapi ada ketika nonton ada yang enggak akan bisa kita pahami tanpa kita baca bukunya. Jadi memang kita bikin ini satu paket lah, ibaratnya satu paket yang komplit. Whole package ya, komplit banget ya, siap. Untuk yang menulis sendiri siapa sih, Pak? Nulis dari buku ini? Kalau penulisnya itu namanya Dimas Garin dan Tali Tatan, jadi memang sepasang sejoli gitu ya. Tapi karena memang tidak domisilinya nggak ada di Indonesia gitu kan, jadi saya mewakilkan sebagai publisher. Penulis keduanya berdomisili di? Di Amerika. Kebetulan memang penulis novelnya sekaligus juga penulis skenario dari nanti filmnya. Berarti buku harus menjawab, film nanti akan menjawab akhir dari buku ini kalau saya tidak salah ya. Pak produser. Sedap. Selamat siang, Raffi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman media, teman-teman wartawan yang sudah datang di launching buku novel dari The Secret Sister Ngesot Urban Legend. Oke, kalau boleh tanya, ini kenapa yang lo keluarin dulu adalah bukunya dulu dibandingin filmnya dulu? Jadi awalnya sih memang gara-gara kan memang Indonesia itu untuk film horor itu lagi in lagi sekarang, terutama kemarin kan di tahun kemarin. Cuman aku coba apa ya, aku tuh suka sama cerita mitos Suster Ngesot itu. Dan dulu pernah memang beberapa kali difilmkan. Terakhir kali itu film ya adalah 5 tahun lebih yang lalu. Tapi aku cuma bikin ini kan memang kan ceritanya mitos, tapi orang Indonesia sendiri itu dia telinganya cukup familiar sama yang namanya Suster Ngesot. Nah, akhirnya aku sih pengen bikin film horor tapi yang ada baper-bapernya gitu. Jadi okay. Baper tuh kayak apa ya? Akhirnya yaudah deh gue main sama istrinya sendiri aja. Sebenarnya tadinya aku gak mau main di film ini. Tadinya okay. Nagita, biar Nagita aja yang main. Okay. Nagita mau main sama siapa? Gitu. Okay. Dia sama Hemis Daud awalnya bilang. Tapi Hemis Daudnya sibuk. Gak ada, ya gue kan mirip-mirip lah ya. Gue bule Bandung, dia bule beneran. Nah, mau coba aja bikin. Memang belakangan ini kan horor lagi keluar. Tapi memang aku mencoba mengkolaborasikan ini pertama ya, karena memang awalnya aku mau bikin filmnya, jadi aku coba deh kolaborasiin. Ya akhirnya aku main Nagita sama Marsyanda sama ada beberapa pemain. Cuman aku coba berpikir lagi, memang penonton film sama pembaca buku novel itu mereka cukup dekat. Akhirnya aku ngobrol sama Mbak Mutia. Mbak Mutia, coba kita bikin novelnya yuk, tapi gimana novel sama filmnya yang ada di novel bisa kita beda tuh lemari kata enggak, jangan orang habis baca buku novelnya udah gitu, jangan kita bikin gimana caranya habis baca buku novelnya mereka pengen nonton filmnya. Akhirnya kita coba kaji ulang, ya udah berarti di buku ini kita bikin setajam mungkin tapi endingnya kita gantung. Jadi insya Allah sih di akhir bulan ini nanti kita akan presscon dan akan rilis poster official sama trailer official filmnya dan tanggalnya. Okay. Tapi jadi di minggu ini aku coba membuat satu produksi kolaborasi dari bukunya ada hari ini launching. Nanti juga minggu depan kita akan launching video klip dan lagu soundtracknya. Di situ ada Nagita dan Marsyanda yang nyanyi. Habis itu di akhir bulan ini insya Allah trailer dan poster. Oke. Okay. Untuk film The Secret sendiri sebenarnya proses produksinya berapa lama, Vi? Oh ini kapan ya? Udah lama ya. 6 bulan yang lalu kita syuting ini, 6 bulan yang lalu kita syuting hampir sebulan. Kita juga senang sih untuk filmnya. Kemarin sih udah hampir jadi banget sih, tinggal sedikit lagi. Aku sih puas. Ini memang ini horor ada bakarnya dan aku tuh mencoba untuk mengobati rasa rindu fansnya Nagita, karena Nagita kan dulu pernah main film horor Di Sini Ada Setan. Dulu tuh horornya cukup meledak lah. Ya zaman dulu sih belum 1 juta tapi 10 tahun yang lalu itu kan udah box office. Dan juga aku tanya sama Marsyanda tuh kebetulan dia belum pernah main film horor. Akhirnya aku coba ajak juga Marsyanda, terus juga yang support kan banyak, ada Giselle, ada Tias Mirasi, ada Roy Martin, ada Lia Waode, dan juga peran-peran cameo itu aku pakai teman-teman aku yang bintang, ada Mbak Nunung, ya ada Cesar lah, ada Dede yang buat lucu. Jadi film horor ini aku mau coba kasih yang berbeda gitu. Okay. Plus baper ya, berarti merinding-merinding baper itu kali ya? Iya, merinding baper. Sedikit sih bapernya, tapi aku coba film horornya diselimuti dengan love story-nya, makanya bisa dibikin novelnya. Okay. Kita syuting di Bogor, di Sentul, di daerah-daerah situlah, memang di daerah-daerah Bogor. Rumah sakitnya juga serem banget. Rumah sakitnya sumpah serem banget. Kalau aku sebutin gak enak karena rumah sakitnya. Okay. Cuman rumah sakitnya cukup serem. Rumah yang kita pakai syuting juga serem di puncak. Dan juga memang ada kejadian juga. Ada sih yang
Nagita kan di sini perannya jadi Kanaya. Di situ peran utamanya namanya Kanaya. Oke. Okay. Nah, kebetulan ada peran anak kecil. Oke. Okay. Peran anak kecil emang di ceritanya anak kecil itu indigo gitu, bisa okay. Bisalah sesuatu. Oke. Okay. Kita ada 4-5 kandidat waktu itu dan kita pilihlah. Enggak sengaja. Uh-huh. Yang kita pilih namanya Kanaya juga itu anak. Oh, oke. Okay. Itu serba kebetulan anak okay. kecilnya namanya Kanaya. Oke, okay, oke. Okay, peran utamanya okay. sih Nagita namanya Kanaya, oke. Okay. Okay. Aku juga enggak tahu. Ternyata pas lagi syuting kebetulan lagi anaknya itu ternyata benar-benar bisa punya kemampuan ya. Punya ini, punya sixth sense. Punya sixth sense. Jadi okay. pas ada nih yang aneh. Anak kecil ini Kanaya. Ada beberapa kan di partnya agak banyak yang di rumah sama di rumah sakit. Oke, okay, oke. Okay. Pas anak si Kanaya ini kita syuting di rumah sakit, badannya panas, sakit, demam, nangis-nangis. Oke. Okay. Kenapa? Pertama, oh ternyata dia punya itu apa punya sesuatu dan dia nggak bisa syuting di rumah sakit itu karena ada sesuatu gitu loh. Oh, oke. Okay. Waduh. Akhirnya mau nggak mau skripnya kita rubah. Akhirnya. Yang karena itu nggak bisa Andi, jadi aku harus take out dia, jadi nggak ada dari sini gak ada adegan ya? Dia di rumah sakit, jadi kita full adegannya di rumah. Oke. Okay, okay. Di rumah aja kita ganti semua, tapi yang di rumah juga cukup. Memang rumahnya rumah tua di puncak, ada pohon gede. Kasian juga ini anak sebenarnya. Ya tapi ya masih bisa sih syuting, sakit sempat panas. Oke. Okay, okay. Terus juga aneh gitu setiap kali kalau dianya lagi oke okay, bisa syuting nggak? Bisa. Tiba-tiba nih kalau dia nangis di puncak hujannya gede banget. Jadi nggak syuting. Jadi ada aja kendalanya. Emang akhirnya kita panggil ibunya. Iya bu, iya bener. Akhirnya gini. Okay. Ya percaya nggak percaya itu di berdoa. Okay. Gitu. Anaknya sih ada. Anaknya ada. Tadi udah datang ya. Ada. Mungkin teman-teman pengen tahu. Sini. Mamanya boleh juga nggak apa-apa. Sini. Nah ini namanya Kanaya. Oke. Okay. Hai Kanaya. Kanaya sudah kamu, Kanaya sudah. Nah ini yang benar-benar ya kalau emang sih aku percaya kalau namanya sebuah produksi itu kayak film tuh chemistry itu ya kayak jodoh gitu, bikin film kayak beli tanah di rumah itu kan kayak jodoh-jodohan. Ini benar namanya Kanaya. Aku padahal wah dari waktu itu ada 5 foto. Sempet sebelumnya tuh udah syuting nih, bukan dia. Sebelumnya sempet udah mau syuting atau udah syuting ya? Diganti, udah sempat reading kan, udah sempat reading tiba-tiba diganti, nggak tahu nggak ada angin nggak ada hujan diganti, oke, okay, tiba-tiba okay. Dia, halo Kanaya, halo, hai, pemalu ya, Kanaya termasuk pemalu ya, iya memang orangnya begini ya, ibunya lah boleh ceritanya, bu, silakan mana bu, oke, okay. Silakan ibu, iya, proses Kanaya ke bergabung ngikutin casting ya PH nggak tahu kalau Kanaya sebenarnya memang anak indigo gitu. Oke. Okay. Sejak kecil. Oke. Okay. Iya. Berarti ibu sebelumnya juga tidak memberitahu kepada teman-teman di Era Pictures ya bahwa Naya tuh punya sesuatu kelebihan gitu ya. Oke oke. Okay, okay. Hai guys, thank you ya. Terima kasih. Jangan lupa pesan bukunya. Pesan bukunya The Secret Suser Ngesot Urban Legend. Dan juga jangan lupa nonton filmnya. Pesan bukunya yang banyak ya. Tungguin filmnya karena beda banget novelnya. Nanti bakalan tahu jawabannya kalau habis nonton filmnya The Secret. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe.